Yuk, tajos. Bisa. Harus langsung jedar. Dari atas jedar. Enggak mau biar jedar. Enggak bisa. Kita mau deh. Ini Om emang biasa nojos kita ya. Nezo. Ini katanya kurang kenceng tadi katanya. Sih itu aja kemampuannya. Anjir. Selamat datang di Hasno Hyper Square. Wah, Jenny yang ngambil tiketnya nih. Jadi nanti Jenny jagain tiket kakak ya. Oke, Om. Siap. Bebas. No. Boleh salah kena lubang. Parkirnya di sini nih. Wow. Oke. Kita mau jalan-jalan kemana nih? Sebenarnya pilihannya banyak nih ya. Ada Hawk Band. Ada Onezo. Ayo kita biar ini ya, biar kakaknya kebawa tren juga gitu kan. Jadi anak boba kita. Itu Kayete. Itu limited edition. Dia kalau bisa dilihat nih di sebelah belakang. Nah, ini cuma ada 3.500 nih di dunia nih. Oh iya. Thank you Gilang. Aduh, ini banyak racun topi nih. Aduh, yuk. Nggak boleh dilihat, ntar bahaya nih. Mana ya? Oke, Onezonya mana? Nih, itu udah ada janji jiwa tuh. Atau mau ngejanji jiwa, oke. Okay. Ada Kokumi juga di sini. Nggak tahu. Ini aja, kita kan mau ke Onezo. Nah, kita tanyain ke Kokumi. Permisi Mbak, Kokumi, Onezo di mana ya? Jangan nanya ke Kokumi, itu saingannya. Jangan bercanda gue. Udah kelihatan. Mana sih? Oh, yang hitam. Oh, oke deh. Wih, gaul banget ya ini ya. Ini apa jenis ini expert boba banget nih kayaknya nih. Reviewer boba dari Bandung, jenis Aniera. Satu-satunya boba yang belum dicoba Onezo. Sekalian dong, berarti ini first time nyobain Onezo nih. Dia jenis nih ceritanya nih. Oh itu Onezo. Oni-chan. Enggak, bukan Onezo, bukan Oni-chan. Tapi Onezo ya. Onezo. Oni-chan. Onezo. Oni-chan. Kota gini ya, tapi ada. Oh, copyright musiknya nggak terlalu keras. Ini Onezo dari berapa lama ada di sini? Kan terakhir kan di Jakarta doang. Iya. Oh, baru masuk Bandung kan ya? Iya. The base-nya apa? Base-nya ada di Onezo Special. Onezo One Special. Onezo Special. Mana tuh? Ini One. Mana sih? Di sebelah sini. Oh, ini yang paling gede nih. Ini tuh. Brown Sugar. Tuh, The Art of Boba. Nah, tinggal milih ini toppingnya paling ya. Ya udah yang signature-nya aja deh kita dua. Dirty Brown Sugar Fresh Milk. Yes, Dirty Brown Sugar Fresh Milk. Jadi ini sikat terus semua. Ini aja ya kali ya. Enggak, barangkali mau pakai promo, lagi ada promo pakai MCA Mobile buy one get one. Oh, mau dong. Kalau buy one get one berarti medium dua-duanya dong. Bisa ukurannya apa aja sih, bebas pilih aja. Ya udahlah, coknya dua karena kan buy one get one. Yeah, beruntung nih baru pertama kali nyobain Onezo langsung dapat yang large 2 biji get one buy one free. Yes. Onezo, Onezo. Hah? Oh, Onezo. Keren, Onezo tuh kayak Jepang gitu, Onezo gitu kan. Oh bukan, oh jadi ngomongnya tuh Onezo. Oh gitu, soalnya kak. Teman-teman aku juga pada ngomongnya Onezo. Tau. Iya, soalnya kan Onezo kan kayak bahasa Jepang gitu, Onezo, hai gitu kan. Ini kok, oh kita baru tahu, oh Taiwan, ah so Disney. Onezo. Kita coba lihat nih ke belakang ada apanya nih. Oh udah sampai sini doang. Oh udah, kira sampai ke belakang lagi gitu kan. Ternyata di belakangnya tuh luas banget. Terserah mau di mana aja, sini aja nggak apa-apa lah. Soalnya kalau di sini kayak. Kayak salah pronunciation. Deh, cantik. Hah? Iya, selama ini Onezo. Ini aku juga baru tahu sekarang nih. Ternyata Onezo loh. Ini ya, udah ya? Ini oke udah. Oke deh. Tak satu-satu. Dan tadi saya kayak ngatek. Oke. Shake-nya berapa kali? Oh, enggak ada ketentuan sih kan sampai oh, oke. Okay. Di shake dulu katanya.
Berapa kali? Enggak ada ketentuan katanya. Kamu sih putang 18 kali. Iya ya. Iya sih putang 18 kali. Tapi ini enak, dia bisa dibalikin ya. Sama kakak ditojosin ya. Gak bisa. Coba ya. Review dari bobanya dulu. Agak keras sih bobanya. Agak keras dibandingkan sama apa? Misalkan kalau misalnya yang empuk. Gulung-gulung deh. Kalau gulung-gulung dia lebih empuk berarti. Empuk banget. Kalau singkutang? Singkutang 11-12 saya kayak. 11-12 sama singkutang. Berarti masuknya empuk dong. Singkutang emang empuk ya? Singkutang kalau kata aku empuk. Yang keras tuh isi boba kalau menurut aku. Isi boba iya keras. Kalau misalkan susunya gimana? Susunya enak, sama ambil sama kayak kokumi gak sih? Sama kokumi ya? Iya, apa si boba? Kalau si boba dia lebih manis banget, kalau si boba. Ini enak, cobain deh, sama om. Aku belum nyobain, tak. Aku najis dulu, yuk, tajas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bisa, bisa. Harus langsung jedar gitu. Dari atas jedar, gak mau biar jedar gitu. Gak bisa. Nanti kan nangis. Ya udah, bangun deh. Biar gak. Nah, gitu caranya. Ya harus yang udah expert lah ya. Coba nih, pegangin dong. Aku mau rekam. Ini om emang biasa najos gitu ya? Iya, najos ini. Najos ini. Oke, sekarang kita coba ya. Ini inget ya, tadi bukan Omezo, tapi Wanzo. Tapi Wanzo. Pertama kita drink dari bawah dulu, kenapa? Karena kalau di drink dari bawah, biar si bobanya dulu yang kena doang. Coba, gimana? Terus belum kesedot tuh bobanya. Bobanya belum kesedot. Kalau kata aku, ini bobanya yang paling empuk loh. Kayak emang iya? Iya. Enggak sih sebenarnya nomor satu empuk pertama tuh singkutan. Tapi ini... Gulu-gulu tau? Singkutan, gulu-gulu mah gak tau sih. Kalau gulu-gulu aku rada lupa ya, cuma waktu nyobain sih susunya kayak susu ontak. Iya. 1/10 berapa nih kira-kira? Untuk bobanya aku kasih 9 karena ini enak. Ah biar turun dulu si bobanya nih. Bobanya biar turun dulu sama aku di cek dulu, sementara di cek. Nah, bobanya kan udah turun nih. Baru kita coba susunya ya. Gimana? Susunya enak loh kayak. Enak ya? Kayak susu kuda liar anjay. Apa? Kayak susu kuda liar. Kuda liar? Iya. Emang pernah nyobain? Enggak. Untuk si cupnya juga enak ya. Dia kan cupnya ini yang di press ya. Jadi dia kan nyatu supaya kalau mau dikocok tinggal dibalikin juga bisa kan gitu. Dan kalau misalkan dia di delivery pakai GoFood atau dan lain-lain, dia aman, enggak akan tumpah gitu. Tapi aku enakan ini ya pada singkutannya guys. Oh ya? Wanzo ya, bukan Aneso. Wanzo akhirnya sudah hadir ya di dari Bandung Taiwan. Ya. Dari Taiwan, bukan dari Jepang. Konnichiwa. Ternyata susunya pakai Greenfield guys. Disediakan colokan, jadi Onezo ini apa ya, kafe rasa abnormal anjay. Tinggal ini ya, tinggal Jenga sama Uno-nya ya. Oh iya, aku belum nanya nih, kalau scoringnya ini berapa nih si Wanzo ini? Scoring Wanzo, aku ini 8 deh, 8. By the way, Janice nih mau bikin YouTube channel nih katanya. Iya, bantuin dong, ada yang mau bantuin nggak? Tuh, guys, kalian yang mau bantuin Janice bikin YouTube channel nih, Janice menerima nih. Biar ntar kita sering makin collab gitu lah. Buat kalian yang mau modus ya, termasuk gue gitu. Kita bersama-sama bantuin Janis ya, mau bikin YouTube channel ya. Nanti di YouTube channelnya mau bikin apa aja kontennya? Kayaknya aku bakal midi mix gitu deh kayaknya. Reviewers kayak Onezo gini ya? Iya, apa bisa prank kali. Prank? Oke, ini juga kayaknya Janis ini suka bikin sosial eksperimen juga nih kayaknya. Iya benar. Oke deh. Makanya ini kalau gue udah buat channel YouTube-nya bisa langsung lihat gimana. Bisa ini,
sih. Ya, pakai nama aja nanti, pakai nama Jenis Aniera aja udah YouTube-nya. Jadi simpel, enggak usah dibikin ribet gitu kan. Kayak Jenis Aniera apa Jenis Aniera XXX luf 69. Gua closing dulu deh. Oke. Dah. Jadi ini untuk Onezo ya. Oh, itu ngomong Onezo lagi. Ya banyak segitu review dari gue. Nah, nanti kan lagi di review bab berikutnya. Nanti kalau ada tren yang baru lagi di Bandung, nanti kita bakal sikat buru-buru. Oke, Janis? Oke. Langsung pulang sekolah, langsung gue culik lagi. Apa-apa nih? Ini Janis habis beres nge-review Onezo ya. Wih. Nah, sekarang ini kita mau pulang, cuman sebelum pulang mau jalan-jalan dulu nih Janis nih ceritanya. Tadi kita dapat kritik dari dia, Janis katanya kurang kenceng tadi katanya. Bawa motor. Itu aja kemampuannya. Anjir. Janis, ini hujan loh. Hujan. Gimana dong? Kan? Iya. Hujan. Kayaknya kita mau kembali lagi kita makan. Baik lagi. Jadi karena hujan kita balik lagi ya. Kita nge-mall lagi. Ke mana, ke honeymoon ya? Ke honeymoon. Jalan honeymoon. Kita ngambil makanan. Oke. Okay. Sore hujannya udah beres ya. Tapi licin. Jalannya masih licin, Bu. Oke, Janis, udah siap?